Aqua Negara namanya. Tapi gue dulu denger, nih mungkin gini ya, nih tolong teman-teman yang ada yang kalau penonton baik dari channel Gema Show Indo ataupun Kang Dani, kalau misalnya ada yang orang Batak, konfirmasi bener atau salahnya ya. Jadi teman gue kan ada orang Batak, gue masih inget namanya, Anthony Sinaga Siregar. Jadi dia itu, dia ngomong ke gue gini, Gem, kalau orang Batak itu, Gem, ada apa itu namanya mitos, di mana kalau misalnya istrinya lahiran, si suaminya itu kalau mau beruntung, gitu kan, beruntung, anaknya tuh selalu beruntung, selalu mendapatkan hal positif, itu memberi nama hal yang pertama bapaknya lihat. Wah, ini bahaya nih. Itu serius. Dan makanya waktu itu gue waktu itu zaman masih zaman Uber ya, belum ada Gojek atau apa, belum ada GoCar atau Grab, zamannya masih ada Uber. Dulu gue pernah dapat Uber namanya Peta Dunia, bro. Wah, pecah. Peta Dunia. Makanya terus gue kayak, oh iya. Emang iya bang, tuh kan. Emang iya tuh kan. Peta Dunia di sini namanya nih ada nih. Namanya Kisu Cibek. Bro, lu biasa nih yang bapaknya pertama kali lihat apa? Nama lo. Bapaknya kalau di rumah sakit ngelihat yang enggak, anaknya namanya aneh takutnya. Orang-orang yang namanya Cibek, Kisu, ini biasanya kalau naik kereta di atas, bro, ya. Gak pernah tuh naik di bawah. Orang yang namanya Cibek, Kisu, ini suka ngelemparin batu ke tukang ojek, nama-nama yang namanya kayak gitu. Tuh kan, oh, kok double bang marganya? Iya, temen gue si Anthony itu, Anthony Sinaga Siregar. Berarti persis seperti bapak gue dengar di kampung ada yang namain, jadi temen apa orang kampung lah, ibunya namain anaknya tuh Pengki. Ini bapak gue yang cerita, kayaknya pas lagi lahir ngeliat Pengki dia, kayaknya Pengki, bro, namanya Pengki, Pengki namanya. Oke, terus iya, jadi aduh, gue gak bisa bercanda nama orang, gak bisa, tapi memang maksud gue itu keunikan orang-orang zaman dulu kan. Gak benar, memang benar. Iya benar, itu ya? Teman gue juga bilang itu katanya zaman dulu. Orang-orang Batak yang zaman sekarang udah gak begitu percaya. Makanya namanya terserah deh. Nama sekarang gitu, mah panjang-panjang, bro, nama anak-anak sekarang. Panjang. Ya, waktu itu gue pernah nemu nama gitu ya. Waktu itu pas lagi bikin KTP itu, jadi namanya Prasetyo Aryo, Prasetyo Aryo Basuki Cahaya siapa gitu loh, itu namanya jadi kok? Namanya kayak logo Ahok ini. Investasi berak-berak tak cebok.